Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC Vio Slimo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Hari ini ada yang spesial nih di mobil Vios Gen 3 tahunnya 2014. Konsepnya konsep Thailand. Nah, seperti apa mobilnya ini belakang saya ini, ikutin terus channel RC Vio Slimo. Jangan lupa like, share, dan subscribe, tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Oke ya, langsung aja kita review aja mobil pesanan komandan kita nih dari Kalimantan. Mantap banget. Nah, saya mau jelasin nih di bagian tampak depannya dulu. Konsepnya udah bempernya facelift Thailand, bukan lagi Gen 3 ya. Kenapa dibilang facelift Thailand? Karena sebemper ini lampu DRL dan fog lamp itu semuanya kita ganti dengan kualitas bempernya ini plastik ya, ABS. Sudah PNP. Jadi nggak ada yang namanya rubahan-rubahan atau kita ngerubah bentuk, nggak ada untuk di bagian panel-panel di sisi kiri dan kanannya. Dan untuk lampunya ini sudah kita pakai facelift juga original, baru nggak ada rubah. Di sini kita sudah model konsepnya udah proyektor untuk lampu tengahnya, tapi saya kasih lampunya warnanya warna kuning. Dan ini lampunya bisa dirubah juga ya, antara bisa kuning, bisa putih, bisa warm white. Kita coba tes. Ini teman-teman udah lihat belum? Oke ya, ini warna apa nih? Putih ya. Sekarang kita rubah lagi ke kuning. Nah, seperti itu. Jadi ada berubah 3 warna. Jadi lampunya keren banget dan pencahayaannya ini LED terang, nggak pakai redup dulu, langsung terang karena ini mah siang-siang, jadinya nggak kelihatan ya, keren. Dan di sini ada lampu DRL-nya warna LED putih ya. Dan tentunya di sini sudah ada lambang Vios-nya, keren banget. Dan khusus di bagian grillnya, di sini grillnya udah berubah, bukan grill Gen 3 lagi. Grillnya sudah termasuk dengan bumper, jadi konsepnya sudah konsep Thailand. Dan emblem Vios Toyota nih, lambang Toyotanya nih dari mobil ini gede banget. Jadi kasta mobil ini, woi udah naik pokoknya ya. Dan penampakannya keren banget teman-teman. Dan untuk ke bagian bumper di sini, ini yang saya suka dari facelift Thailand ya. Bumpernya plastik, seperti banyak garis-garis ya, ada berongga-rongga gini, udah kayak seperti mobil Camry ya. Dan fog lamp juga sudah ada. DRL-nya di sini ada penambahan di sisi kiri dan kanan. Keren banget. Mantap. Dan untuk bagian plat nomornya ini kita kasih plat easy ya. Terus saya tambahin lagi di sini ada winglet berbahan plastik bukan fiber. Jadi kalau kena benturan ataupun kena batu dia nggak pecah. Ini pun plastik semua. Keren banget mobil ini, tampak elegan banget. Jadi Gen 3 dirubah ke facelift memang lagi booming ya saat-saat ini. Dan teman-teman kalau mau request konsepnya seperti ini bisa banget. Nah, seperti itu. Jadi tampak depannya sudah facelift Thailand. Untuk bumper semuanya diganti, tapi kalau untuk kap mesin nggak ada pergantian, liner kiri dan kanan juga nggak ada pergantian. Jadi hanya bagian depan aja. Mantap. Dan kalau untuk ke bagian kaca film kita kasih yang 40% ya. Nanti wipernya juga kita kasih yang frameless. Mantap. Sekarang kita ke bagian sisi sampingnya mobil ini nih. Untuk bagian velg, saya kasih dia HSR ring 17. Bannya kita pakai baru, velg baru. Untuk ban kita pakai yang 204/45. Dan mereknya kita pakai yang Acelera ya. Acelera itu cakep banget, kedap banget di jalan. Jadi nggak berisik, aman di jalan. Dia nggak licin, mantap. Dan khusus fender samping di sini, lampu kecilnya sudah kita hapus dan kita kasih emblem VVT-i. Keren. Nah, kalau untuk ke bagian kaca spion, di sini sudah kita kasih yang spion retract. Berfungsi 3 modul, bisa electric mirror, bisa ngelipet, dan juga ada sen di sisi samping spionnya. Mantap. Ini saya kasih putih ya, biar manis. Terus kaca film, kita kasih yang sampingnya 60% teman-teman ya. Talang air, kita kasih sudah yang full. Dan kita kasih wrapping di bagian atap dan pilar luar. Ini bukan disemprot, tetapi ini stiker ya, teman-teman ya. Jadi atas bagian luar sampai dengan pilar bagian luar. Jadi
ada kombinasi antara warna hitam dan warna putih. Jadi sportnya itu dapat banget teman-teman. Kalau untuk handle-nya di sini kita kasih juga warna hitam. Wih, keren. Nah, body kit sampingnya kita kasih yang drive 68 ya. Ada saya kasih kombinasi warna hitam seperti tanda panah sampai dengan ke depan, dari belakang ke depan. Keren banget. Jadi untuk bagian depan memang nggak ada body kit khusus bumper facelift Thailand aja ya. Tapi kalau bagian sisi samping kita kasih body kit yang drive 68. Ini body kitnya kita kasih yang fiber ya, Duraplex, jadi nggak mudah dia pecah. Antena sirip view-nya udah kita pasang, warnanya hitam juga. Dan kalau di sisi ke bagian belakang, body kitnya yang belakang kita kasih drive 68, kombinasi warnanya putih dan sedikit list hitam di bagian sisi DRL belakang ya. Dan lampu ini berfungsi dan bisa running juga, bisa untuk rem juga. Dan untuk bagian knalpot kita kasih knalpot double muffler, mantap. Jadi kalau knalpotnya satu tuh kurang gahar gitu loh, kita kasih yang double muffler, keren. Di sisi belakang, di bawah bagasi, kita kasih juga wrapping warna hitam ya. Ini biar mobil ini nambah sangar nih untuk bagian belakangnya ya. Udah ada di sini hitam, di sini putih, sini juga hitam. Wih, keren banget. Dan untuk stop lampnya sudah kita custom juga. Dia customnya saya kasih running di bagian sen dan sedikit warna merah seperti apa ini ya, garis-garis, dan ada seperti sarang lebah di bagian tengahnya. Jadi kalau untuk ngerem dia nyala gitu. Nah, belakang ini juga buntut kita kasih ducktail ya, kita kasih konsepnya warna hitam bukannya putih. Grill belakangnya juga hitam dan lambang Vios TRD Sportivo. Terus untuk plat nomornya di sini sudah kita pakai Easy juga. Gak lupa di sini kamera mundur, keren. Gak lupa nih jargon saya nih, Harsi Vios Limo. Nah teman-teman, untuk mobil pangeran selanjutnya pesanan dari Pontiac Kalimantan ini, tampak luarnya begitu keren, sportnya dapat, elegannya dapat. Karena kalau mobilnya putih ketemu hitam tuh bersih banget kelihatan mobilnya gitu ya. Nah, mobil ini pasti teman-teman penasaran dalamnya itu seperti apa. Ikutin terus videonya RC Vios Limo nih, channel-channelnya nih. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Yang mau pesan mobil bisa langsung hubungin RC Vios Limo, nomor teleponnya di bagian deskripsi. Dan untuk kendaraan ini saya taruh juga di bagian deskripsi, apa-apa aja upgrade-nya dan harganya berapa ya. Tapi kalau untuk khusus mobil warna putih, stoknya sudah menipis ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian dalamnya seperti apa. Oke ya, lanjut lagi, kita sekarang sudah di posisi dalam. Nah, kalau di posisi dalam, saya buka dulu kacamata. Nih teman-teman ya, kalau untuk di bagian dalamnya, modifikasinya seperti pangeran-pangeran sebelumnya, kita kasih dia warna two-tone, yaitu warna beige dan juga hitam di bagian dashboard atas. Tapi kita kombinasinya dengan wood panel. Wood panel ini di sisi AC, double din, speedometer, sampai dengan di tempat-tempat power window. Di sini juga sudah kita kasih wood panel juga. Pemesanan RC Vios Limo pasti hampir rata-rata itu dipakaikan wood panel ya. Dan corak-coraknya pun banyak motif, bisa juga dikasih warna karbon. Nah, double din ini di bagian depan saya nih, ini kita kasih yang 10-in Android. Teman-teman bisa konekin hotspot dari handphone teman-teman, bisa nonton YouTube, Maps, Google, ataupun Maps apa namanya, MP3, radio, semuanya lengkap ya. Dan di sini sudah kita kasih hardcase-nya juga nih, biar rapi double din-nya, jadi nggak ada rongga-rongga di belakangnya. Jadi kalau udah pakai hardcase nih udah cakep banget. Setirnya ini udah kita kasih tombol-tombol untuk konekin ke entertainment-nya di bagian double din-nya, head unit ya. Bisa kecilin, bisa besarin, semuanya berfungsi dan juga bisa angkat telepon. Keren banget. Keren. Untuk power window-nya sudah berfungsi juga. Tuh. Auto up, auto down. Keren. Dan untuk bagian pilar di sini kita kasih hitam. Plafon juga kita kasih hitam dengan motifnya kotak-kotak berwarna hitam juga. Jadi elegannya dapat. Dan khusus jok nih, joknya ini kita kasih kombinasinya hitam dan coklat karena requestan dari komandan nih.
Coklatnya ini di bagian tengah jok aja nih, kotak-kotak. Di sini juga ada warna hitam dan saya kasih list warna putih agar ada kesan bedanya nih di sisi kiri kanan jok. Jadi kalau duduk itu udah pas banget sama badan. Kita mau begini aja nggak akan slip, enak banget dikendarainnya. Nah, kalau untuk klakson juga sudah kita pasang juga ya. Dan di sini juga ada penambahan lampu kolong, karpet dasar juga sudah kita pasang. Nanti kita kasih lagi karpet mie ya. Dan kalau untuk speaker di sini kita kasih yang tweeternya kecil ya. Dan juga kita kasih power ada di bagian bawah jok, nanti kita shoot gitu. Subwoofernya saya taruh di bagian bagasi. Yuk kita lihat teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian belakang, kita cek di bagian bagasinya ya. Bagian bagasi untuk subwoofer kita taruh di belakang, kita kasih mereknya Sansui. Keren banget dan bassnya dapat banget. Kita ngedengerin musiknya seperti ngedengerin orang-orang konser, teman-teman. Keren. Pokoknya mobilnya udah nyaman dipakai, di dalam pun nyaman. Nah, itu review singkat padat berapa menit tuh tadi ya? Kurang lebih 8 sampai 10 menit. Teman-teman, luar dalam mobil ini sudah kita review. Kalau ke bagian dalamnya di sini seperti depan, joknya juga sudah kita kasih yang sama persis seperti yang depan. Door trim semua juga kita kasih yang warna beige. Jadi tinggal kita kirim aja warna putih ini. Saya sebutnya Pangeran 34. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi di channel ini. Stay tune terus dan jangan di skip. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang mau pesan mobil langsung aja hubungin RC Vios Limo ya. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang nonton ataupun jangan nonton diberikan semua kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kelancaran di segala urusannya. Barokah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo.